lagi di Savana. Awoo. Dari sekian banyak cupang, ada satu jenis yang sedang populer dan harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah loh. Cupang apa ya? Ini dia, Blue Rim. Meski di masa pandemi seperti ini, kontes cupang hias masih bisa diadakan dengan sistem virtual. Kontes ini diikuti oleh 240 peserta dari seluruh Indonesia. Memperebutkan 8 kategori diantaranya adalah Fast Butterfly, Blue Panda, Junior Butterfly, Plakat FNF atau Form and Finish, Plakat Blue Panda, Marble Dot, cantik-cantik sekali ya semuanya. Dan kebetulan A. Irfan berkesempatan ngobrol langsung sama juri kontes cupang kelas internasional nih sobat. Aha, saatnya lomba, saatnya penjurian. Ini bukan kaca pembesar, ini alat memberi makan ya buat makan. Betul. Ini Mas Domi. Mas Domi ini juri di lomba kita kali ini dan juga pemilik dari Boston Beta Farm ini ya. Oke, ini kenapa khusus Blue Rim kali ini? Karena sekarang nih emang Blue Rim ini peminatnya bisa dibilang yang lagi paling banyak. Ya, harganya juga lagi fenomenal banget sih harga-harga Blue Rim sekarang. Tadi gue ngobrol katanya rekor sementara 12 juta. Itu 12 juta yang untuk jantan, betinanya udah ada 15-20 juta. Berbicara mengenai Blue Rim, berarti identik dengan warna putih dengan ada warna biru di sirip-siripnya. Betul, betul. Pada umumnya seperti pada itu. Umum seperti itu. Tapi berkembang. Berkembang. Ya, ini jadi ada berapa kelas sekarang? Ini total ada 8 kelas. Yang pertama ini. Ini butterfly yang dibilang Blue Rim. Nah, ini kita lihat nih, ini adalah standar dari Blue Rim. Blue Rim ya. Butterfly. Butterfly. Ini dinilai dari sama semuanya gimana nilainya sih? Ya kelihatan sekilas mirip-mirip kan, cuman kalau kita udah biasa ngeliat, kita bisa ngeliat sebenarnya ada perbedaan sedikit-sedikit gitu. Misalkan contohnya ini kan di bawahnya listnya agak nggak rata gitu kan. Warna biru dan putihnya dia ada yang rata, ada yang bergerigi gitu. Oke. Terus ada yang di sininya lebih tebel, di ekornya, di sirip atas bawahnya lebih tipis. Kasih waktu gue 10 detik untuk mencari yang bagus. Oke, boleh. Oke ya. Oke. Ini 10 detik nih. Iya, oke. Itu Mas, satu gitu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Habis. Oke. Ini lumayan. Ini ya, ini termasuk yang mendekati ideal kan warnanya. Gue mau pinter. Ya. Coba ya, ini dan ini gue pilih ya. Ya, yang gue ini. Masnya juga lihat ya. Nanti kita tunjuk ini yang lebih ya. Okay. Ini di antara nomor 52 dan nomor 150. Bentar. Kita tunjuk bareng-bareng mana yang lebih bagus. Okay, bukan siap. Pemenang ya. Iya, yang lebih bagus. Satu. 2 3 3 3 Udah bisa jadi juri. Sudah bisa. Jadi ini lebih rapi. Iya, lebih rapi dan dia istimewanya yang ini. Di sirip dayungnya nih. Iya, di sirip dayungnya itu ada biru juga. Ada biru putih juga. Dan 50% juga. Iya, itu dia istimewanya dia. Tapi keren loh. Tadi nomor berapa? 52 ini ya? 52 ya. 52, nanti kita lihat ya, apakah dia jadi pemenang atau enggak ya. Oke, oke. Lagi pengumuman pemenang nih, untuk butterfly, baru 5, 4, 3. Karena lagi masa pandemi, sistem perlombaan tahun ini sedikit berbeda nih sobat. Pemilik ikan cupang dapat mengikuti perlombaan dan pengumuman secara virtual live di Instagram. Uya Kuya, ini punya Uya Kuya, punya Uya Kuya, juara 2. Itu? Iya, 12 juta. 12 juta punya Uya Kuya. Juara 2. Juara 2 berarti nggak salah nih. Juara satunya jagoan gue nomor 52. 52. Oke, selamat.